Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Tashkhikhul ubudiyah bil mulazamatil faqri wal ajzi wad-du'fi wad-dhulli lillahi ta'ala. Allah, angel hidup itu ya sulit. Dawuhnya ulama besar Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dadi mentaskehkan, mengekspresikan, memunculkan perasaan kehambaan, yaitu dengan menetapi perasaan fakir, butuh terus. Fakir itu dalam rasa. Fakir itu bukan berarti harus miskin, tapi rasa fakir itu artinya butuh. Apa rek Bu? Butuh. Butuh terus nang Allah. Saya sekarang ingin terus merasa fakir, butuh nang Allah selamat. Butuh kepada Allah saya mudah-mudahan diberikan murid-murid semuanya jadi orang yang manfaat. Butuh semuanya mudah-mudahan murid-murid oleh Allah jadikan orang-orang yang ahli dakwah. Butuh sama Allah mudah-mudahan semua murid-murid oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahli mensyiarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sampean sampai Allah dijadikan orang-orang yang memegang kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mensyiarkan di tempatmu berada. Jadi pejabat, jadilah pejabat. Siarkan la ilaha illallah dengan jabatanmu. Siarkan Muhammad Rasulullah dengan jabatan. Jadi pedagang, tetap siarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan daganganmu. Kamu menjadi pedagang yang jujur, menjadi pedagang yang baik, menjadi pedagang yang sukses, dermawan, menjadi pedagang yang hebat. Kau menjadi tokoh, siarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ketokohmu. Menjadi da'i yang ikhlas, menjadi da'i yang tangguh. Muka-muka kabeh nggih. Muka-muka kabeh dadi wong sing manfaat dalam skill masing-masing. Wis siarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti kau akan disiarkan oleh Allah dan Rasulullah. Pasti kau akan dimenangkan oleh Allah, dibantu oleh sahabat Rasulullah. Muka-muka amin ya. Butuh. Nah, jadi fakir itu bukan melarat, bajunya terus jebol-jebol. Enggak, ini yang dawuh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu wali kutub, bahkan kutbul aqtab. Wali itu ada muaranya masing-masing. Lah, wali kutub itu ada bosnya. Lah, bosnya wali kutub namanya kutbul aqtab. Namanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, sakleting sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kaya raya, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu kaya raya. Kendaraan kalau tidak baik tidak mau. Kalau nanti jelek, pertama ilmu kelihatan hina. Orang berilmu harus gagah. Terus lagi, kita kurang bisa melihat anugerah Allah. Kalau tidak punya apa-apa itu syukurnya kurang, katanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Makan kalau makan yang enak-enak, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Kalau makan tidak enak itu takut nanti kita sambat dengan Allah, menggerutu pada Allah. Makan ya yang lezat-lezat setelah makan. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau berikan makanan yang lezat pada saya. Baju yang mantap-mantap, kardinal, jelas saya gitu. Sarung ya yang jos, kalau jubah ya yang mantap. Jangan pedakwah. Da'i sarungnya ngepir-ngepir, mau butuh apa-apa minta-minta lah, malu itu, malu ya. Yang penting ndonga, pokoknya itikad kuat, saya akan lanjut mondok sampai berhasil, sampai berkah, sampai sama Allah dikeluarkan dengan membawa setempel manfaat barokah. Monggo sama jadi apapun, yang penting harus manfaat untuk agamanya Gusti Allah, manfaat untuk membawa bendera kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bis, tancapkan setinggi-tingginya di tempat engkau berada, kau akan ditinggikan oleh Allah. Masya Allah, itu ya pokoknya merasa hamba itu aja. Kita merasa menjadi hamba. Jadi tashkhikhul ubudiyah, mendohirkan, mentaskikan, menyatakan kehambaan itu dengan menandai perasaan fakir.
kalau kaya kita merasa fakir, butuh petunjuk oleh Allah supaya selamat. Fakir, butuh perlindungan dari Allah dari godaan-godaan yang menghancurkan. Ganteng kaya siapa jenenge? Pak Is, lek gedhe sok hati-hati lek iso, jalan ganteng. Wah, sukses. Butuh na Allah fakir hambane Allah aku kate laporane. Insyaallah selamat. Engko lek hebat wis ganteng sukses. Diluk-diluk sing katene rabi ya. Diluk-diluk sing katene kecantol eh wis gak main blas. Muga-muga selamat. Sampeyan wis tak dongakne kabeh ya Allah, muga-muga semua santri di Pondok Nurul Huda ya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk mensiarkan bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menjadi pejuang-pejuang agamamu, mensiarkan syariat nabimu Nabi Muhammad. Urusan kebutuhan nanti Allah yang mencukupi. Pokok dan ketika kau kelak di rumah, kau menjadi apapun, setiap gerakan, setiap bepergian selalu niatkan yang baik untuk silaturahim dan dakwah. Hati-hati, diundang imami tahlil, diundang ceramah, niatkan yang baik silaturahim dan dakwah. Jangan niat yang lain, jangan niat cari berkat, jangan niat cari amplop. Niatkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, silaturahim dan dakwah. Insyaallah, walaupun saya kecil, saya kayak gini, sampai sok melambung, tidak masalah. Wis, nikmati, syukuri. Aku buat eling-eling kena, tidak apa-apa. Jangan ya, latihan terus. Karun dungo, mudah-mudahan jadi orang yang manfaat. Fakir terus ajes, merasa lemah tanpa pertolongan Allah, lemah tanpa pemberian Allah kita lemah. Tanpa pengawalan Allah kita tidak bisa apa-apa. Gitu. Do'if, hina di hadapan Allah. Hina. Semua Allah yang mengendaki begini Allah. Akhirnya bersyukur sambil rasa nangis. Bersyukur. Bersyukur itu aja. Katanya Habib Jamal apa? Kita yang kumpul ini tidak ada lain kecuali menjadi khodam-khodamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah. Santri dimanapun kau berada, nanti niatkan kau menjadi khodam-khodamnya guru, untuk meneruskan dakwah guru di wilayahmu masing-masing. Cahaya seumpama hidup di Irian Jaya, niatkan menjadi khodamnya guru, mensiarkan dakwahnya guru di wilayah Irian Jaya. Jaya ya, dakwahi wong negro-negro, wong ndi kok jenenge sing gak swalan-swalan kok ya. Mas, manuke ku lho. Dakwahi ke manuk. Sampean gak punya, jadi fakir itu masalahnya adalah rasa butuh pada Allah. Kalau ndak punya ya tampakkan ya Allah ndak punya, minta Allah. Bolak-balik tak omong nih, kalau telur kau tutup dari luar paling retak-retak, tapi kalau dari dalam jegrak akan muncul ayam hidup. Sampean punya masalah, para jamaah pemirsa punya masalah, punya problem, kalau sampean hanya dari pikiran capek, tanya sana capek, dari Allah salam Allah dengan bersolawat minta dibukakan pintu oleh Allah bersama pintu mulianya Allah yakni Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi. Terus nanti pasti ada jalan keluar. Itu selawat tak namakan selawat sumber rezeki. Tak ceritani ya, selawat itu ampun ndak kaprah. Sampean santri Nurul Huda kalau mau nyambung baca itu aja, nganggur-nganggur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi.
apa namanya viewer apa penonton yang YouTube saya nanti melonjak wes secepat itu mungkin dapat dari YouTube. Tapi kontras, maunya saya bikin konten hukum mengikuti reuni Akbar 212. Oh itu. Lah kok bojo saya enggak usah. Enggak usah yang pro kontra enggak usah. Sampean butuh duit piro sih, Mas? Butuh uang berapa? Segini. Ya wis. Saya yang kasih. Masya Allah. Iya. Iya. Nanti sebentar lagi ya kalau sudah waktunya nanti saya yang nyukupi. Bojo malah dadi solusi. Ya Allah. Alhamdulillah. Tidak kelawan-kelawan. Allah saiki saya tenang. Butuh kecil-kecil. 200.000, 500.000, padangan wis dilu lewat. Sampean marah kan ndak mantap, Mat. Wong aku santri. Duit dari mana? Wong sumber saya juga dari orang tua tok. Gara-gara itu, Mat. Wis Allah, Mat. Embo tepak ngimpi ta ya apa, Mat? Moro-moro sakmu kok mental-mental, Mat. Fakir yang penting nang Allah. Fakir mat, merasa fakir, merasa hina, merasa butuh, merasa dul hina. Dengan wes itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dawai Imam Syadzili. Jadi muliakan atau tahqiqkan. Jangan sampai kita memiliki ada dua, memiliki lawan itu. Ya ini sifat-sifat rububiyah. Aku jangan, jangan. Sesukses apapun jangan merasa sombong. Tahu seandainya kau mengucapkan aku itu sebagai ekspresi syukur telah ditolong oleh Allah. Seandainya kau menceritakan dirimu itu sebagai ungkapan alhamdulillah saya mendapat anugerah dari Allah. Bangga Allah toh. Nah, bukan aku toh. Nanti kalau sampean di rumah dimanapun, yang penting niatkan semuanya untuk dakwah, semuanya untuk menjunjung kalimat tauhid nih Gusti Allah. Lek kula gini, kula enggak masalah. Walaupun agama ada Hindu Buddha mengaku benar semua, tetap saya akan memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan pintunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing Kristen wis urusanmu, Kristenisasimu, sing Buddha urusanmu, sing Hindu urusanmu. Saya tetap akan berusaha sekuat tenaga sebisa saya untuk mendakwahkan la ilaha illallah dengan pintunya Nabi Muhammad. Insya Allah. Insya Allah. Sampai akan dimuliakan Allah. Saya sering bilang apa? Allah. Sekuatmu mendakwahkan, membela Allah, memuliakan Allah. Panggah lebih banyak Allah membelamu. Panggah lebihan banyak Allah memuliakan. Muliakan. Saya gini-gini. Salawat. Ayo gerkarya jane ya isin saya kadang-kadang. Gur ngejak arek wong-wong selawat. La ilaha illallah gerita. Saya jane tapi ini untuk mengajak mereka supaya berzikir. Alah. Itu Allah lek mulya ne kadang ya Allah. Wong kabeh sing kate anu, wong sing panggah banyakan tetap banyakan Allah memuliakan kita, Allah membela kita. Ya. Sejuk tanggung-tanggung. Ikhlaskan supaya nanti yang membayar Allah Ta'ala. Yang membayar Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan menggunakan sifat rububiyah. Jangan menggunakan sifat ketuhanan. Sombong, angkuh, opol. Terus walaha falajimun ngaten fama lakalaha walaha falajim awsofak wa ta'alak bi awsofi gitu. Tetapilah sifat kehambaanmu bergantunglah dengan sifat ketuhanan Gusti Allah. Dengan kefikiran, tahkikan kefikiranmu, pandang Allah yang maha kaya. Ucapkan ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu, hai zat yang maha kaya, ya hai zat yang mengayakan orang fakir. Siapa lagi tanpa padamu, siapa lagi kalau ndak kepadamu. Ya Allah, ya Allah, wahai zat yang maha kuat,
wahai zat yang maha kuat. Jangan maha kuat. Siapa lagi kalau tidak kepadamu saya minta kekuatan. Kuatkan wa ya kawiyu, ya kawiyu, ya kawiyu. Saya adalah makhluk do'ib, saya makhluk do'ib. Wahai zat yang maha perkasa, yang punya takdir. Siapa lagi yang akan mentakdir baik kecuali engkau. Masya Allah. Ya wahai zat yang mulia, saya hina, saya hina, saya hina. Soalnya pas diuji, perjuangannya diuji. Pas hina, gak enak yang cinta, gak enak yang senang, gak enak yang mau. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, yang mulia, yang tambahkan Allah. Nanti Allah yang memuliakan, Allah yang memuliakan. Nah, dan dari kehinaan-kehinaan semuanya akan berubah. Amin ya Rabbal Alamin. Sabar sampai Allah mengganti. Jangan berpindah, jangan berpindah. Sabar sampai Allah mengganti. Jangan berpindah. Ketika kau berdakwah, berjuang, kau menggeluti sesuatu, terus lihat Allah. Lihat Allah, kau do'ib, kau lemah, kau hina. Lihat kebesaran Allah. Sampai nanti Allah bukan memberikan uluran, pertolongan. Insya Allah, mungkin kita ambil Allah, jadi ini wong sing kuat, selamat, wong sing mulia, wong sing berkah. Al-Fatihah.